Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Onsu Boy. Kali ini saya tidak mancing, tidak membuat umpan mas bro. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pancing ombyok mas bro. Pancing ombyok biasa. Bahan-bahan yang saya gunakan yaitu ini bahan utamanya mas bro. Ini dia. Biasanya sering kalian pakai ini dia, tutup botol ini, bukan tutup botol yang lain ya mas bro. Kita menggunakan tutup botol ini, biasanya channel-channel tetangga menggunakan tutup botol minuman, kalau saya menggunakan tutup botol ini mas bro. Ini dia, nah, pasta biasanya tutup botol ini yang saya pakai untuk mancing ombyok mas bro. Kemudian pancing mas bro, pancing saya gunakan pancing ini mas bro, pancing nomor 4 isi 15 karbon, harganya terjangkau 5.000 saja, bisa dipakai 2 kali atau 3 kali kalau isinya 5 mata pancing, kalau lebih dari itu mungkin tidak bisa mas bro. Kemudian saya menggunakan ini mas bro, ini katembat. Saya menggunakan satu ini, kita buang kapasnya mas bro. Kemudian ada lagi jarum untuk melobangi tutup botolnya, dan terakhir ini dia kili-kili ya. Langsung saja cara pembuatannya mas bro. Pertama kita melobangi dulu ini mas bro. Ini kita lubangi dulu. Kita mau buat berapa lubang di sini mas bro, di tutup botol ini. Nah, kita buat, kita lubangi dulu. Kalau saya sekarang mau membuat 6 mata pancing ombyok mas bro, 6. Nah, kita lubangi seperti ini ya mas bro. Kemudian kita masukkan. Nah, kita buat pancing seperti ini dulu. Pancing ini seperti ini, kira-kira 6 juga mas bro. Nah, pancingnya kira-kira 6 mata pancing ya mas bro. Ini kita masukkan ke sini mas bro, jangan salah masukkan mas bro. Oke, nah, begini mas bro. Nah, kita masukkan, kita masukkan terus menerus mas bro. Nah, jadinya seperti ini. Ini ya. Nah, pancingnya kita masukkan. Oke. Kita masukkan pancingnya. 6 mata pancing kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian ya, 6 mata pancing kita masukkan, kemudian masukkan lagi mas bro sedotannya atau pipet katembat itu tadi mas bro. Nah, katembat kita masukkan. Nah, ini lu pasang kili-kili di atas, pasang langsung kili-kili di atas. Nah, ini ya pancing ombyok kita siap untuk digunakan ini mas bro. Ini alas saya, pancing ombyok alas saya ini mas bro. Jadi benang tidak gampang kusut ini mas bro. Ini dia benang tidak gampang kusut karena ada ini dia. Nah, ada sedotan bekas katembat ini mas bro. Nah, kita pakai ini. Siap untuk kita pasang umpan di sini mas bro. Nah, kita menggunakan 6 mata pancing. Pasang umpan di sini. Pasang umpan. Kalian bisa kan pasang umpan? Itu mudah mas bro, pasang umpan.
kita taruh di tengah mata pancing seperti ini, kita keluarkan. Nah, oke, seperti inilah kira-kira Mas Bro. Terima kasih kalian sudah mau menonton. Jangan lupa jika kalian suka dengan video saya, silahkan like, comment, share, subscribe gratis sepuasnya. Oke Mas Bro, selamat mencoba. Semoga tidak zonk lagi Mas Bro. Salam joran melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.